ada busu intercooler bosku. Ini 8 DC bosku ya, alias 8 piston bosku. Ini gedang 2 juga. 6x4 bosku. Tapi pos nelengnya M12 ini. Sampai bergoyang, bergetar itu bos. Lagi busu intercooler bosku ya, tangki CPU. Up, up. Atrek. Ini ada kabel gerdangnya. Yang ini sebelah sini. Lagi. Jauh, terus. Wih. Walah, enggak ngegas bawa ini. Walah, licinnya jalan. Ada busu intercooler bosku ya. Ini tangki CPU juga bosku. Gerdang satu nih bosku ya. 6x2. Wow, lewat. Wow, mak. Oke, maju. Jengat nih mobilnya. Lagi bosku, ada hinolahan bosku ya, gerdang satu, muatan CPU bosku. Wajar terus. Di belakang ada Neo Victor X bosku, Euro 4. Muatan sawit. Ini double gerdang atau gerdang 2 bosku ya, 6x4. Maju. Thank you. Masuk bosku, Hino Lohan bosku, Euro 4 bosku ya, 6x4 double gerdang bosku, muatan sawit bosku. Ini truknya masih baru nih bosku ya. Oh, kalau diesel mau naik. Susul lagi belakang bosku. Udah Hino lohannya, Hino jembernya udah nunggu bosku ya. Mau narik ini mobil brondolan yang hampir tumbang nih tadi bosku. Truk Ragasa 120 PS. Wih, lewat. Up. Thank you.
Duh. Gas. Alah, nggak terasa nariknya. Gelundung aja udah tertarik. Hop. Itu 4x4 itu gabusnya cumplung. Bukan cumplung bosku, gabus ini, gabus. Wow, double gerdang ini. Wow, nampak itu gerdang bawahnya bosku ya. Loh, nggak aktif, nggak masuk gerdangnya. Victor Euro 2 bosku ya, bantu narik Toyota Dina Tronton itu. Digandeng lagi bosku, bantu tarik sama mobil Hino ini bosku ya, muatan pupuk. Masuk lagi bosku, Hino Lohan bosku, FM 320 Ti bosku, ini traktor bosku ya, muatan 35 ton pupuk. Jangan dipaksa. Hah? Aduh, yang narik langsung kawannya bosku. Ini yang muatan pupuk juga kawannya langsung narik bosku. Kuat itu. Depan, depan.
Masuk lagi pusut intercooler bosku ya, muatan pupuk 35 ton bosku. Yang narik busu Dino Euro 4 bosku ya, 6x4 nih bosku. Oke bosku, ini dieksekusi sama Hino Jember Euro 4 nih bosku. Ini drivernya bang nih bosku ya. Wah ya ini bosku, ada sambungan pula ini. Mobil merah, enggak. Selamat ya bosku. Tahan bang, udah naik ke atas, udah enak. Ini Hinonya bosku ya, Euro 4. Harus atrek panjang dia bosku, biar bisa mobil pupuk nih ke bawah.